Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ya. Kembali lagi dengan saya guys, ngalor ngidul nggak jelas guys ya. Semoga rezeki kita semua guys sehat selalu, panjang umur dan bahagia senantiasa dalam lindungannya guys. Oke. Ada yang tanya guys ya, yang tanya masalah sungkupan ekonomis gimana? Kalau aku sungkupan ekonomis yang kayak gini guys modelnya guys ya. Ini pakai bambu guys, awet. Yang penting kalau bambunya itu ketiban mangsa guys ya. Kalau saya orang Jawa pakainya mangsa yang tua, mangsa 9 boleh guys ya. Buat bikin sungkupan. Jadi ini udah 2 tahun guys, masih awet ya. Terus buat size guys, ada yang nanya size-nya kayak gimana sih Mas ukurannya? Oke. Kalau di sini bisa dari anakan sampai remaja guys ya. Ini anakan sampai remaja. Kalau di toko saya anakan aja udah gede guys ya. Contoh ini. Ini anakan segini guys. Ini yang saya sebut anakan guys ya. Tapi ini ori biji guys, bukan cacahan guys ya. Ini ori biji nih. Batangnya udah kuat guys ya. Udah nggak lemes banget, udah nggak letoy tuh. Batangnya kuat. Ini kalau pagi kadang aku buka guys ya, biar mereka tuh menghirup udara segar dan cahaya pagi guys, biar bahagia selalu. Oke, ini contoh size anakan ya guys. Nih. Ini size anakan guys ya, tuh. Ya, yang ekonomis harga mulai. Dari. Harga ekonomis guys, harga mulai dari 50.000 aja guys ya, tuh. Bukan bayi-bayi banget. Bukan bayi-bayi ya, bukan cimit-cimit kalau orang bilang. Tuh. Udah siap pajang guys, tinggal ganti pot yang mewah dikit guys ya. Kalau saya potnya semua pakai pot mewah, aduh hancur guys ya buat beli pot doang guys. Ini sungkupan plastiknya, plastik oke, Oni. Oh iya, plastiknya. Kalau plastiknya teman-teman boleh cari aja namanya plastik sungkup ya. Ini ukurannya kalau nggak salah ini 0,3, kalau nggak 0,3 0,5 guys ya. Kalau 0,3 mungkin lebih lemes lagi guys. Ini 0,5 kayaknya guys. 0,5. Kalau ini buat tutupnya guys ya. Bambunya standar guys, bambu kampung, bambu tali. Lanjut sampingnya. Sampingnya kita pakai cor guys ya. Soalnya dulu kita pakai bambu tuh suka cepet rapuh guys. Ini kita pakai cor guys, jadi pinggirnya aja, dalamnya tetap tanah guys ya, yang kita ratain guys, tuh tanah guys, di tanah ya, tuh airnya kita selalu ada guys ya, kayak kamu guys selalu ada untuk aku ya. Oke guys, ini pembukaan dari saya guys ya, semoga dari cerita sungkupan ini bermanfaat bagi yang udah punya sungkupan belum ada isinya, boleh kontak kita guys ya. Semoga Anda teracuni, terbingungkan, mau pilih yang mana, borong aja semua guys ya. Oke, langsung simak videonya aja ya guys ya. Siapkan badan, ambil senapan guys, langsung ketik deal. Langsung simak videonya guys, check it out guys. Kita mulai ya lur. Rumpun 2 lur, merahnya maco banget ya. Harganya 50.000 aja ya. Warnanya cakep, merahnya kece badai. Lanjut total pink, cantik. Harga 60.000 aja guys ya. Rumpun 5 merah gemoy 50.000, murcepol. Langsung sikat, jangan sampai terlambat guys ya. Lanjut nih, cucok banget katanya guys, harga 50.000 aja langsung sikat guys, usianya udah lumayan. Lanjut pink sweetie guys, harganya 55.000 aja, bawa baby buruan langsung sikat. Aduh gemoy pisan guys, harganya 65.000 aja ya, kece badai pokoknya. Lanjut yang suka burik-burik guys, buriknya cantik, harga 60.000 aja, size-nya remaja guys. Gak kalah cakep guys, nih motifnya timbul guys ya, cantiknya luar biasa guys. Harganya 55.000 sudah rumpun guys. Lanjut burik kece, harga 65.000, size-nya remaja ya. Buruan langsung dipinang guys. Kece banget guys, cantik pisan guys. Harganya 65.000 aja, warnanya super soft guys ya. Gak kalah sama yang lain guys, cakep banget. Lanjut nih yang suka pink perfection guys, yang belum punya pink perfection, harga 85.000 aja. Kokoh banget pokoknya guys.
namanya juga cat tumbah guys ya, sikul. Harganya 50 ribu aja ya, buruan langsung sikat guys. Pink cantik ya, harganya 50 ribu aja, tulangannya hitam, size-nya remaja guys. Yang suka warna-warna kece guys, tulangan hijau ada shadow pinknya guys ya, harganya 50 ribu aja guys. Bambunya kece badai, bambunya bambu keriting guys. Rumpun 4, harga 55 ribu aja guys. Murah banget guys. Lanjut, masih di bambu guys. Bambunya rainbow guys ya, warnanya kece pisan, cakep banget. Harganya 50 ribu aja, cocok pisan pokoknya. Lanjut nih, aduhai, comel pisan nih katanya ya, 70 ribu aja. Sudah rumpun 3. Buriknya burik cantik, yang burik memang asik. Harganya 65 ribu aja, remaja besar guys. Ini ada NPK guys ya, NPK-nya mewah banget ya. Harganya beli 2, 250. Lanjut guys, ini double leaf cakep guys ya. Beli 2 pohon, bonus 2 umbi. Harga 70 ribu aja, daunnya tebel guys. Yang suka warna-warna abstrak guys ya, cantik pisan ya, kece banget, harganya 50 ribu aja, cus langsung sikat guys. Yang suka warna hijau guys ya, hijaunya kece banget, pinknya comel, harganya 50 ribu aja, rumpun 3 ya. Yang suka burik-burik guys ya, burik-burik harga 65 ribu aja, remaja besar. Jumat berkah, aduh Jumat berkah guys, daun bulat mewah 125 ribu aja ya, one stock ini guys. Warnanya super soft guys, harga 55 ribu aja ya, rumpun 2 guys. Yang putih memang bersih, yang pupih tulangannya pink memang kece guys. Tulangannya merah guys, sorry ya. Cantik banget, harga 60 ribu aja, rumpun 2 guys. Gak kalah cakepnya guys, ini bambu kece banget. Pokoknya bambu warnanya asik banget guys. Harga 60 ribu aja guys, rumpun 2 guys ya. F1 Gandari grade A ini guys ya, harganya 350, mewah banget. Ini mangkok guys ya, ini mangkok guys. Lanjut nih ada Caladium White Leopard guys ya, harga 100 ribu aja guys. Cakepnya pol pokoknya guys. Wah, hijau-hijau emang kece guys, gemoy banget. Induknya rumpun, rumpunnya rumpun 5 guys, harganya murah aja 125 ribu. Boreknya rumpun bergelombang guys, harganya 125, rumpun 7 guys ya. Rumpunnya rumpun 7 guys, gemoy banget pokoknya guys. Lanjut ini guys, ada double leaf 85 ribu, rumpun 3 ya. Merahnya cantik banget guys ya, 85 ribu rumpun 3. Lanjut nih induk burik cantik, harganya 110 ribu aja, rumpunnya rumpun 3 guys. Lanjut guys, ini ayu tenan guys, ayu tenan rumpun banget guys. Harganya 130 ribu aja guys ya, ayu tenan pokoknya. Lanjut ki yang suka warna merah daun tebal bergelombang, harganya 90 ribu aja ya geng ya, murah banget guys. Lanjut gondreng-gondreng guys, kayak main gitar guys ya. Jumbo banget, harganya 120 ribu rumpun 2 guys. Yang putih memang bersih, yang putih kayak soklin diterjan guys. Harganya 70 ribu aja rumpun 3. Lanjut burik purple guys, purple harga 100 ribu aja, udah otw induk guys, udah induk guys ya. Lanjut hijaunya total merah guys, kokoh banget. Harganya 80 ribu aja guys, buruan langsung sikat. Cantik banget, lucu banget guys, warnanya soft bingit pokok. Harganya 85 ribu aja, udah dapet rumpun 4. Iki induk brown guys, brown ya, total harganya 125 ribu aja, rumpun 4 guys. Ini putih listnya hijau ya,
putih, list hijau, rumpun 4, harganya 100 ribu aja guys. Lanjut buri kecakep, harganya 100 ribu aja ya, udah OTW induk guys. Ini kecenya luar biasa, cakep banget, harganya 80 ribu aja guys, OTW induk guys. Ini Evannya Nogo Geni, harga 150.000 ya, daunnya tebal, kokoh, limited stock guys. Lanjut tulangnya, tulang apa ini guys, tulang belulang, harganya 85.000 aja, rumpun 4 guys. Yang suka daun ganda unik ya, harganya 85.000, rumpun 3, batangnya merah guys ya. Kita lanjut guys, ini sawinya glamor guys ya, rumpun 4, harganya 140.000 aja guys. Lanjut kolokasi ya, Mojito guys ya, induk, harganya 170.000 guys, cakep parah pokoknya nih guys ya. Warna pink tulang hitam, induk cantik, harganya 100.000 aja guys, murce bingit pokoknya guys. Ini sih parah ini guys, ini putihnya total-total guys ya, kalem banget, harganya 80.000 aja, rumpun 3 guys. Lanjut ini ada white jaguar ya, white jaguar harga 135 ya, 135.000, cantik. Lanjut Jumat berkah ya, batangnya merah, harganya 50.000 ya, udah dapat anak satu guys. Ini induk jumbo, rumpun 4, harga 150.000 ya, murce banget, umbinya gede guys. Kita lanjut guys, ini induk merah cantik, harga 125, kokoh pisan pokoknya guys. Yang suka tulangnya hitam ini guys ya, ada shadow merahnya guys, harga 100.000 aja guys ya, kece banget pokoknya guys. Yang burik cakep, 125.000 guys, kokoh umbinya gede guys. Yang suka merah maco, harganya 80.000 aja, cus buruan. Ini Caladium Tetuko ya, bukan Tetuku guys, Tetuko, harga 170, daunnya ganda cakep. Lanjut Total Pink cantik, rumpun 4, harganya 135.000 aja guys, cakep banget guys. Lanjut buri kecakep, harga 115.000, tipenya daun tebal guys. Lanjut putih guys ya, putih-putih, rumpun 3, harga 75.000 aja guys. Ini sih rumpun banget guys ya, warnanya gradasi burik gitu guys. Rumpun 4, harga 125 aja guys, murah pokoknya guys. Lanjut apa ini guys, induknya jumbo, induk jumbo harga 140, rumpun 7, gak KB ini guys ya. Ini gak KB ini rumpun 7 guys. Lanjut guys, daunnya lancip cantik, rumpun 3, harga 85 guys, warnanya cakep juga ini guys ya, rumpun 3 guys. Yang suka warna hijau ya, tulangannya coklat gitu, harganya 110.000, rumpun 8 guys. A buy one get one umbi, induk burik, kece pisan, harga 110.000, rumpun 2. Ini sih putih banget, warnanya kalem pisan, harganya 80.000 aja, rumpun 7 guys ya. Ini apa ini guys, ini burik gemo guys, gemoy, harga 90.000 aja, rumpun 5, OTW induk. Burik cuco 90.000, rumpun 5, OTW induk, langsung sikat guys. Hai guys, bagaimana video kali ini guys, apakah menginspirasi kalian, menghibur kalian, atau meracuni kalian guys ya. Terima kasih guys yang sudah nonton sampai habis, sudah like, komen, dan subscribe guys ya. Sedikiranya kalian pencet tombol lonceng guys, biar selalu dapat info atau video terbaru dari kita guys ya. Oke, hari ini kita ada promo Antarja sama Tetuko guys ya. Antarja itu apa? Tetuko itu apa? Itu mendoan guys ya. Lanjut, kita langsung ke Antarja guys ya.
Ini Antareja guys ya, namanya keladi Antareja guys. Toraknya cakep, tulangannya hitam kelam, ada hijaunya, ada putihnya, ada pinknya guys ya. Jadi rainbow banget guys ya. Warnanya cantik banget, keren banget. Batangnya gede, daunnya tebel guys ya. Dia juga punya kuping guys, tuh. Dia punya kuping di belakang guys ya. Oke lanjut, yang kita jual itu Antarejanya ada dua size guys ya. Yang pertama ini size yang sangat ekonomis guys. Ini kantong pelajar banget ya, anak SMP bisa beli guys. Ini harganya hanya 100 ribu aja. 100 ribu udah dapat kaladium Antareja secakep ini guys ya. Dengan spesifikasi dan kualifikasi terkait tadi guys ya. Oke lanjut, size kedua. Size kedua ada ini guys. Ini harganya 145 ribu aja guys ya. Murah banget guys. Ini untuk parkir di valet service guys. Ini dapat satu keladi guys. Mendingan kalian beli keladi daripada kalian bayar parkir guys ya. Oke, ini harganya 145 guys ya. Coraknya udah mulai keluar, kupingnya udah mulai keluar berontok-berontok gitu guys ya. 100.000 sama 145. Kalian pilih yang mana terserah kalian guys ya. Langsung sikat aja guys. Jangan sampai kehabisan guys. Stoknya terbatas guys ya. Oke, lanjut yang namanya tetuko itu apa guys? Itu mendoan tempe anget guys ya nih guys. Warnanya pink guys, warnanya cantik ya. Daunnya cabi, batangnya kekar, punya daun suwir-suwir gini guys ya. Itu daunnya kayak payung guys tuh. Ini juga cakep banget, kece banget guys ya. Namanya Caladium Tetuco. Ini yang kita jual guys ya. Yang kita jual itu size-nya ekonomis banget guys ya. Ini size bener-bener size pelajar guys ya. Harganya harga teman banget guys. Ini harganya 85.000 aja guys. Dari harga sekian-sekian guys, kita jual harga 85.000 aja buat sampean sedoyo ya. Oke guys, cukup jelas guys ya untuk Caladium Tetuco-nya guys ya. Ini contoh dewasanya guys. Oke, bagi yang nanya keladiku kecil-kecil terus mas mbak kak, aduh keladi itu bisa gede ya. Bagaimana kita memberikan kesabaran buat diri kita guys ya. Ini tak kasih contoh keladiku guys ya nih. Ini keladiku guys ya, tingginya hampir setinggi lapangan, setinggi tiang listrik guys ya. Tuh, ini yang contoh yang gede-gede guys. Oke lanjut guys nih. Oke guys nih guys, aku tunjukin yang gede guys ya. Ini cuaca lagi ekstrim guys ya, tuh daunnya mekar guys ya. Cuacanya lagi ekstrim guys. Udah, kasihan. Aduh, berat banget guys ya, berat di ongkos guys. Kalau cuaca ekstrim begini, kasihan kita ngeliatnya guys ya. Yeah. Oke nih, yang merah nih mah rimbun guys ya. Aduh, airnya nyerocos terus guys ya. Oke, jadi keladi itu bisa gede guys ya. Bagaimana kita kesabarannya guys ya. Namanya keladi pasti ada masa-masanya dia sakit guys ya. Cok banget nih. Ini size size-nya ready guys ya. Cuman nggak banyak guys. Ini ready stock cuman nggak banyak ya. Tulangannya bagus ya. Oke, tulangannya bagus. Ini ready gak sih ya? Ready. Kalau ini tembikai guys ya. Ini tembikai induk guys. Buat induk guys ya. Kalau biar rumpun gimana mas? Biar rumpun ya, kita harus kasih vitamin guys ya. Vitamin biar subur terus guys. Ini kayak gini nih ya. Ini juga termasuknya yang terah bagus guys. Ini F1-nya Gandari guys ya. Ini daunnya tuh dia mangkok guys. Ciri khas. Oke guys, bagaimana video dari saya guys? Semoga meracuni Anda guys ya. Jangan sampai Anda salah pilih seller guys ya. Karena seller yang amanah itu banyak guys. Jangan sampai kalian satu kali ketipu sama orang tapi kalian menganggap semua seller tanaman hias itu tidak amanah. Jadi berbijaklah dalam belanja guys ya. Oke, sekali lagi guys saya mohon maaf kalau ada kesalahan dari tim kami Doni Bag Series guys. Dari mungkin admin, tim packing, atau saya sendiri, saya mohon maaf dengan sepenuh hati guys ya. Karena masuk bulan puasa ini kita harus diawali dengan hati yang suci ya. Suci dalam debu guys ya. Oke, cukup sekian video kali ini guys ya. Saya akhiri guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi satu tanaman guys.